hari sebentar lagi aku akan launching adanya Bible. Karena aku sesar lagi jadi udah ditentuin tanggalnya. Karena kan kemarin jaraknya sama Bible cuma beda setahun ya, jadi harus disesar lagi. Dan sekarang aku udah mau packing-packing ditemenin sama Bible. Mana Bible? Oh, Bible lagi make up. Kak. Bebel habis imunisasi nih. Bebel agak demam. Ya, tapi gak apa-apa. Sayang mama. Yuk kita packing yuk kak yuk. Kita packing buat adek, terus buat Bebel, terus buat mamoy, dan seperti biasa buat papoy paling terakhir. Jadi Bebel mau makan ini dibikinin Mbak Mimi. Ini namanya apa kalau di Manado? Nagosari. Kalau di Sunda? Papais. Papais. Kalau di kalian apa namanya? Ini kakak coba. Suka nggak? Enggak. Enak. Enak suka. Yeay. Tapi mau? Bebel minta emang katanya. Pisang. Tunggu panas. Itu namanya kuas. Apa Zoe namanya? Aus. Kuas. Oke guys, jadi aku udah mulai packing. Aku sebenernya punya banyak banget baju-baju yang Christmas. Jadinya aku lagi mikir apa ini aku pakein di rumah sakit, apa ini aku pakein nanti pas udah di rumah. Kita siapin yang netral-netral dulu ya. Panggil siapa? Mbak Zoe. Mbak Zoe. Kito itu lagi sewa rumah, lagi ngontrak rumah karena rumahnya lagi mau renov, jadi kita sewa rumah dulu. Biasanya kan kalau abis lahir itu bakal pakai baju dari rumah sakit. Abis itu dimandiin, observasi. Aku tuh udah beliin ini, Kio. Lucu gak sih? Karena kan ini lahirnya Desember ya. Jadi nanti kembaran gitu sama Bible. Look at this. Tada! Baru dipakein legging ini yang udah ada sepatunya. Kan aku pasti lahiran itu pagi. Bible pasti dari pagi gak pakai baju itu kan, yeah. Berarti kayak lebih ke baju bobo gitu kali ya. Kalau kayak gini tuh berasa anak gak punya baju gitu. Jadi kita bawain Bible atas bawah, makan kiri ya. Biasanya abis Bible mandi dia bakalan makan siang. Makan siang tuh pasti dia ganti baju lagi. Suhu AC di ruangan sana pasti bakalan dipanasin sih. Jadi dia kayaknya pakainya baju-baju ketek gitu deh bobonya. Ade kan udah pakai itu. Terus pasti abis itu ganti baju dong. Nih, born 2022. Lucu kan? Ini pasti si Kimberly suka. Winnie the Pooh. Dia suka banget Winnie the Pooh, guys. Aku bakalan bawain kayak ginian sih, karena kan aku gak bedong ya. Bible juga gak di bedong. Jadi taruh di dalam selimutnya. Sama ada waktu zaman Bible juga. Ya punya ada udah dibuang dikeluarin semua. Wah. Ini packing atau apa ini? Taruh lagi. Taruh masukin. Bible masukin atur yang rapi ya. Pinter. Ini ngapain masukin sini? Enggak, aku lagi mau pilih-pilih baju. Tuh, Bebe makan. Bawa juga buat baby Z. Nyari. Nih, untuk nyari, untuk
Iya ini enggak nih sih. Ini kayaknya udah nih. Ganti yang lain. Mebel mau diangkat dulu ya, diangkut dulu ya. Ganti gantungan lagi ya. Namanya ada bayi ya. Kamar enggak bisa rapi, udah gitu ruang tamu juga isinya udah playground-nya Bible. Lucu banget. Itu udah sekaligus sama bedongnya lucu. Tuh, ada bedongnya. Sama topi. Topi kan sebenarnya itu bisa mix and match ya. Yang penting anaknya anget. Kadang juga gak matching. Ya udah. Sumpah aku udah bawa banyak banget. Ini juga dari zaman pas Webel kecil nih. Sean Deshi. Papa. Sini sayang. Nah, Sarah lagi dek. Mama. Sini. Mau kemana? Mau kemana sih mama? Ya sini. Oke. Manja-manja gitu. Hah? Apa itu? Sekolah. Waktu Bible di perut mama, mama juga sekolahin Bible ini. Mama lanjut packing ya. Oke? Okay? Ini baru baju-baju, belum persabunan, perkriman. Diffuseran. Ya boleh masukin mulu. Enggak. Hai cantik. Baju-bajunya udah, baju Bible sama baju kakak buat 4 hari 3 malam. Terus tuh aku biasanya kalau newborn itu aku pakai ini tuh popok kain supaya aku bisa ngeh gitu loh lihat pipisnya berapa kali ya kan kayak observasi dulu gitu kan. Terus, iya itu selimutnya. Itu perlak buat nutupin pas aku nyusuin. Yes. Bawa itu sama bawa yang itu juga. Iya. Barang anak-anakku udah. Nah sekarang aku kayak mau bawa baju-baju buat aku. Paling pakai baju yang kayak gini. Ini kan biar gampang menyusui juga ya. Terus ini masih bisa dipakai sebelum lahiran lah ya. Kan maksudnya. Iya kak, kenapa sayang? Pakai piyama nggak sih? Satu aja gitu nggak sih? Aku kemarin sebenarnya banyaknya gara-gara muntah-muntah sih. Jadi kayak butuh banyak baju gitu. Udah muat lah ya? Muat kayaknya. Cobain dulu. Aku udah mencoba. Muat lah. Kalau ini kan muat. Perutnya nggak muat kan? Anaknya keluar, baby Z keluar langsung lah ya. Bisa lah ya. Kita coba bawa aja dulu. Boleh. Guys, aku baru menyelesaikan baju-baju. Itu juga belum baju hito. Aku udah nggak sanggup. Aku capek. Aku udah kayak bawa mau pergi setahun, tau nggak? Banyak banget dan masih akan menyusul yang lainnya. Jadi udahan dulu aja ya guys. Hai guys, annyeong. Kembali lagi bersama aku. Jadi aku mau lanjutin packing yang kemarin. By the way, temen-temen Sister Hito yang lagi ngerekam. Kamu udah siapin baju buat tinggal di mesin koper kan? Lumayan. Oke. Okay. Ini sebenarnya yang selalu aku bawa. Ini semuanya isinya Scarlett guys. Oke.
kayaknya aku nggak bawa semuanya sih ya. Ini juga kulkas skincare ku yang isinya semuanya Scarlett. Scarlett Facial Wash. Jadi kita bawa cuci muka, bawa toner, Brightly. Karena muka aku tidak bermasalah, nggak ada jerawat, jadi aku bawa Brightly. Aku lagi mau bawanya ini serumnya, mau bawa Sea Power Serum sama bawa ini. 7 kali Serum White Barrier Up Moisturizer Scarlett. Terus aku tidak lupa membawa Eye Serum Scarlett. Eye Serum Scarlett ini ada di packagingnya HD Laser. Cukup untuk face care-nya aku cuma bawa itu aja. Pasti aku bawa shampoo-nya juga, bawa conditioner-nya juga. Terus bawa sabunnya juga, kalian ngeliat gak sih ini udah sampai sisa segini nih yang joli. Terus ini malah udah mau habis banget, yang freshy. Aku yang happy. Nanti aku mau bawa yang travel size-nya ini. Aku bakal bawa body serum happy. Aku kayaknya bakalan bawa makeup gitu deh, tapi dikit aja. Cuma kita taruh di tempat skincare juga aja kali ya. Kan nanti kalau pas lahiran maunya tuh mukanya agak-agak fresh-fresh gitu. Soalnya sama suami saya tidak boleh extension. Oke guys, jadi buat nanti makeup-an aku bawa foundation. Aku bawa satu beauty blender. Terus aku bawa bedak tabur, lip bulu mata, bawa maskara, cuma butuh satu kuas aja. Pakai glitter gak sih? Ya, jangan. Terkena adik. Oh iya, jangan nggak pakai glitter. Aku bawa lipstick ini, dipakai tipis-tipis aja. Terus aku mau bawa ini nih, perminyak-minyakan. Aku bakal bawa minyak, peppermint, purification, ini buat di diffuse gitu. Buat nanti adik, terus... Lemon. Lemon habis. Ini kan yang buat kita. Yang buat tadi udah aku siapin. Bawa ini juga, tips. Oke. Jadi gitu. Bawa peppermint, bawa tips, bawa purification, bawa lavender sama bawa RC. Jadi guys, aku udah siapin buat baby Z. Itu tuh ada minyaknya gitu yang gentle baby. Tapi aku juga udah siapin yang kayak buat dia punya dada, dia punya belakang perut. Terus aku juga udah siapin yang buat dia punya biar anti kolik gitu. Terus aku juga udah siapin baby face cream. Jadi ini untuk daily use dari 0 bulan. Jadi dari lahir pun udah boleh kita pakein kan. Mungkin kan nanti agak kemerah-merahan gitu. Jadi udah aku siapin, tapi gak terlalu banyak. Terus aku bawa perkapasan. Ini buat bersihin pantatnya pas udah tutup. Terus aku bawa ini juga buat bersihin lidah sama gusi. Terus udah siapin juga sampo sama sabun hair tutup. Ini buat adek. Aku bawa susu karena waktu Bible itu asiku gak langsung keluar. Agak lumayan lama asiku keluarnya, sekitar 3 harian sampai Bible tuh udah kuning sampai ke telapak. Jadi belajar dari pengalamanku yang waktu Bible, aku sama itu memutuskan untuk tetap menyiapkan sufor. Tapi tetap utamanya ASI, cuma disiapin aja buat jaga-jaga. Aku udah bawa ini buat What is that? Plastik ASI. Satu aja. Hah? Satu aja itu kan isi 30. Oh gitu ya. Kan cuma berapa hari? 2 hari. 4 hari 3 malam. Kan hari melahirkannya besoknya. Iya. Asinya kan keluar kalau udah adik lahir. Iya. Terus aku juga bawa buat air disinfektan. Oke, guys, kalau begitu nanti akan dilanjutkan Apoy yang bakalan nge-vlog. Wah, doain lancar. Oke, anyong guys. Sekarang part aku buat packing. Tapi packinganku sih nggak banyak kayak Feli. Karena aku juga nggak muntah-muntah ya. Feli kan banyak dari kertas, dia muntah-muntah juga kan. Nih, aku cuma paling bawa 5-6 baju sih. Atau juga sebenarnya nggak perlu pakai packing juga sih, orang rumah sakit ya deket kan. Nih, baju-bajuku cuma ini doang, sama paling ntar aku masukin celana. Ntar celana-celana tidur mah nyusul lah, gampang. Oke, sangatlah ringkas. Beda sekali dengan istri saya yang banyak sekali bawaannya kan. Iya, yeah. Ini juga pasti ujung-ujungnya penuh sama barangnya dia nanti. Oke, terima kasih, sekian vlog dari saya.